Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Seperti yang para penonton di rumah tahu, pada episod minggu lepas, saya dan dua orang geng usrah baru saya bersama pihak ZPP telah pun melawat golongan asnaf yang menerima bantuan perumahan dari pusat zakat. Ha, kebetulan sekarang ni saya baru lepas keluar dari kaunter bayaran pusat zakat Pulau Pinang ni untuk bayar zakat. Sibuk-sibuk juga, tapi kewajipan kita sebagai umat Islam jangan kita lupakan. Jangan lupa bayar zakat nak. Pada episod kali ini, kami masih lagi dibantu oleh ZPP di mana mereka mengenal pasti golongan saudara baru di sekitar Pulau Pinang untuk kami lawati dan kami santuni. Jadi, mari kita mulakan sekarang. Ha, Pulau Pinang ni adalah salah satu destinasi pelancongan yang utama dekat Malaysia. Kalau kita mai Pulau Pinang ni, banyak sangat tempat-tempat bersejarah yang boleh kita lawati. Georgetown juga diiktiraf sebagai salah satu tapak warisan dunia oleh UNESCO. Ha, bukan calang-calang. Dan yang paling menarik, datang ke Pulau Pinang ni bukan saja kita boleh melihat pemandangan yang indah, melawat tempat-tempat bersejarah, tetapi makanan-makanan kat sini juga best. Memang sedap sangat, syurga makanan lah Pulau Pinang ni. Yang bestnya, kalau datang Pulau Pinang ni, bukan saja kita boleh makan nasi kandak, bukan sahaja makan makanan Melayu, bahkan kat sini terkenal dengan masakan Cina Muslim yang sedap. Jadi sekarang ni, tanpa melepaskan peluang, saya dan dua geng usrah baru saya telah berjanji untuk bertemu di restoran Chinese Muslim, restoran Muhammad Loh, sebab mereka kata restoran tu sedap dan halal. Jadi mari kita try pi tengok dulu. Jom kita. Wow, tak sangka lah rupanya ada restoran yang jual makanan Cina yang halal dekat Pulau Pinang ni. Biasa kalau datang Penang memang makan nasi kandar je lah memanjang. Ha, kalau Lin nak tahu, restoran Mamat Loh ni memang dah lama dah, Lin. Berapa lama dah tu? Dalam 5 tahun dah, Lin. Lagi satu, kalau Lin nak tahu, dekat sini pot untuk orang makan tengah hari untuk makanan Cina. Oh, jadi apa yang special tu kat sini? Yang pernah saya cuba dekat sini, daging kamhiong, ikan siakap zeng-zeng dengan sotong Mat Loh. Ui, dengar nama pun rasa macam cukup menyelerakan. Terus jadi lapar. Kalau kita makan dulu boleh nak? Jom kita order dulu. Jom. Jadi sambil tunggu makanan tu, apa kata kita bertaaruflah dulu? Apa tahu tak bertaaruf tu apa maksud dia? Tahu. Sesi perkenalan kan, Lin? Ui, bagus. Jadi kita mulakan dengan siapa nak mula dulu? Saya mula dulu tak apa. Sila. Okay. Nama saya Nur Atira binti Tahir. Lin boleh panggil Yaya aja. Yaya berumur 21 tahun dan sekarang ni melanjutkan pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam jurusan Kewangan Islam. Kat mana tu? Di Terengganu, Lin. Di Terengganu. Jadi macam mana boleh ada kat sini ni hari ni, Yaya? Yaya mai sini semata-mata untuk Lin lah, kembara geng usrah. Masya-Allah, sejuk hati dengar, tak sia-sialah nak pilih Yaya. Ni yang kat sebelah ni saudari kita. Nama saya Nur Husna binti Mak Fauzi. Lin boleh panggil Una. Umur 21 tahun, ex student business study dan sekarang saya dah bekerja sebagai accountant. Oh, kat mana tu? Dekat Seberang Jaya. Seberang Jaya tu tak jauh lah ya dari sini. Tak, dekat je dengan rumah. Oh, okey. Jadi, ni Una, ni Yaya. Okey, sebelum kita mulakan, boleh tak Lin nak minta korang bacakan sekali lagi slogan korang supaya kita ni kembali bersemangat untuk mulakan program usrah kita ni. Boleh tak? Boleh. Okey, siapa nak mula dululah sekali lagi? Saya dululah. Una pula. Mengapa saya perlu berusaha untuk saya meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang agama dan mengeratkan lagi ukhuwah silaturahim sesama kita? Yaya? Bagi Yaya pula, dengan berusrah ni kita dapat menukar pandangan dan idea sesama kita dan juga dapat menghayati keindahan agama Islam itu sendiri. Ha, jadi sekarang ni hampa rasa macam mana? Semangat dah ni? Semangat. Ok,
Okey, tadi kan kita makan dekat restoran Chinese Muslim yang menyediakan makanan yang halal. Alhamdulillah, memang sedap. Terima kasih nak kerana sudi ajak Lin pergi sana. Alhamdulillah. Jadi hari ni tak pergi mana Lin? Okey, hari ini Lin nak bawa korang berdua pergi melawat Kompleks Darul Hidayah untuk kita berjumpa dengan saudara baru kita kat sana insya-Allah. Oh, ada ke kompleks kat situ? Kami pun tak tahu Lin. Okey, kompleks tu dibangunkan oleh Zakat Pulau Pinang ZPP di mana kat sana diorang menempatkan saudara baru kita untuk diberi bimbingan tujuh ajar dan juga kelas fardu ain supaya mereka tak tergelincir dan terkandas di pertengahan jalan. Betul tu Lin. Ustaz pernah dengar cerita yang mana saudara baru kita bila dia nak memeluk Islam, bila dia nak kahwin. Tapi malangnya Lin, bila dia dah kahwin, suami ataupun isteri yang memang beragama Islam pun tak bagi tunjuk ajar yang betul. Jadi dia pun terkapai-kapailah. Tapi banyak juga saudara baru kita ni lagi tinggi ilmu agama dari kita yang memang dilahirkan Islam ni. Sebab itulah dalam Islam cukup menitik beratkan tali persaudaraan dan berkasih sayang sesama manusia kerana jalan Allah. Pentingnya tali persaudaraan dan berkasih sayang ni sehinggakan ada satu hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa yang melaksanakan hajat saudaranya maka Allah akan melaksanakan hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Syahrul Izham. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah Cik Izham kerana sudi menerima kunjungan dari kami, kru Kembara Geng Usra pada hari ini. Okey, Cik Izham, alang-alang kita dah jumpa Cik Izham ni, boleh tak kalau Cik Izham kongsikan sedikit tentang info penubuhan Kompleks Darul Hidayah ni, objektif dan juga fungsi utama tempat ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Secara ringkasnya, saya terangkan bahawa Kompleks Darul Hidayah adalah one-stop center ataupun pusat hentian setempat satu-satunya yang berada di negeri Pulau Pinang yang ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan sesuailah dengan namanya One Stop Center. Jadi di pusat ini kita mempunyai fasiliti yang boleh dikatakan hampir lengkap di sini untuk kita memberi perkhidmatan kepada saudara kita lah, khusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran saudara kita bagi mereka yang memeluk Islam di negeri Pulau Pinang. Mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 1999. Alhamdulillah lah, sejak daripada itu, dari masa ke semasa, berlaku perkembangan lah dari segi urus tadbir dan dari segi fizikal bangunan sendiri. Kita ada dua fungsi di sini. Salah satu adalah sebagai rumah transit dan satu lagi adalah sebagai one-stop center. Bagi yang rumah transit tadi, kebanyakan dari mereka, mereka ni dah memang kebanyakan lah, boleh katakan mereka ni dah tak ada tempat tinggal atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi di sinilah rumah transit kita sediakan untuk membantu mereka seadanya. Okey, Cik, boleh saya tahu antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk saudara baru kita untuk mendalami agama Islam? Di sini sebenarnya di sini kita ada kelas. Kita di sini kita atur program-program yang berjadual dan ada yang secara berkala. Semua program-program aktiviti ini kita sediakan untuk saudara kita mengikut kepentingan keperluan mereka lah. Dari segi yuran pula bagaimana dekat sini? Buat masa ini kita tidak kenakan apa-apa yuran kepada saudara kita. Bahkan kita di sini boleh hampir ke semua urusan pengurusan dan pentadbiran saudara kita, bahkan kompleks sendiri dibiayai oleh pusat zakat, oleh Zakat Pulau Pinang. Baiklah, terima kasih Encik Syahrul Izham kerana sudi berkongsi info tentang Kompleks Darul Hidayah ni dengan kami semua. Jadi terima kasih juga kerana sudi menerima kunjungan kami dari kru Kembara Geng Usrah ni. Okey, assalamualaikum Cik. Saya Aya, boleh perkenalkan nama Encik? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Allen bin Azuda. Boleh panggil saya Allen. Okey, so Cik Allen,
Boleh tak Cik Ellen ceritakan sedikit pengalaman Cik Ellen memeluk Islam dan macam mana Cik Ellen boleh terdetik hati nak memeluk Islam? Sebenarnya saya ni masuk Islam sebab saya nak kahwin dengan seorang perempuan Melayu yang janda lah. Dia janda masa tu. Lepas tu kita pun sudah kawan sudah tiga tahun lebih. Belakang family pun dia pun suruh kita cepat-cepat nikah lah sebab kalau tidak dia punya ex-husband tu selalu ganggu lah. Tu ustaz yang main jumpa saya, saya cerita kat dia, terus dia ambil dua kali sadar untuk saya dan terus saya jadi Islam. Itu sampai saya merasa sangat senang tapi saya tak sangka. Bila saya sudah pergi daftar, hari yang saya daftar tu yang perempuan tu dia terus tak ada, hilang. Oh, dia hilang tak tahu pergi mana ke? Masa tu ada kontak lagi lah tapi memang tak ada jumpa dia lah sebab dia orang sana sudah ambil anak dia, gugut dia ke apa semua. Tak tahulah saya sampai sekarang saya tak tahu apa jawapan. Sampai hari ini saya tak ada jawapan lagi. Bila saya masuk kat sini, ni ustaz yang suruh saya masuk kelas lah. Saya pun cuba masuk kelas. Bila saya suruh masuk kelas, saya rasa sangat sangat sesuai untuk saya. So memang saya tak tahu apa, kosong terus. Saya siapa apa cakap apa semua saya tak tahu. Tapi nasib baiklah yang ustaz-ustazah dia orang sangat-sangat bersabar untuk bagi kita peluang, bagi kita masa pergi belajar. So Cik Ellen, dalam family Cik Ellen seorang je ke yang masuk Islam ataupun ada keluarga lain ke? Tak ada, saya satu orang saja. Oh, seorang saja. Macam mana Cik Ellen hadapi rintangan dan cabaran masa mula-mula masuk ni? Family macam bagi ke ataupun diorang macam bagi? Ya, tak. Sebenarnya family saya dia orang tak tahu lagi saya masuk Islam. Dan kawan-kawan saya pun tak tahu. Saya lepas masuk Islam ni saya rasa sangat-sangat tenang. Sangat-sangat okeylah untuk sangat sesuai dengan saya. Dan saya pun fikir balik, memang nampak macam kena naya sama orang tapi saya sangat terima kasih sama dia lah sebab tidak dia saya pun tak boleh sampai sini. Dia yang bagi saya main sampai sini. Saya harap Cik Ellen akan lebih bersabar. Cinta kerana Allah itu lebih mulia daripada mencintai seorang manusia, betul tak? So, saya harap Cik Ellen akan lebih istiqomah dalam menuntut ke jalan Islam ini. InsyaAllah. Untuk episod kali ini, saya dan dua orang geng usrah saya telah bersepakat untuk membelikan barang-barang keperluan asas untuk disedekahkan kepada golongan mu'alaf untuk segmen takaful. Kami telah membeli barang-barang keperluan asas tersebut di Zakat Mart. Ha, jangan main-main. Selain dari mempunyai pelbagai inisiatif program bagi membantu golongan asnaf di Pulau Pinang, pihak Zakat Pulau Pinang juga mempunyai rakaian kedai serbaneka. Setibanya semula kami ke Kompleks Darul Hidayah, kami telah mengagihkan barang-barang tersebut kepada penduduk yang menetap di kompleks tersebut dan kepada golongan mu'alaf yang tinggal di situ dan yang juga sedang dalam tempoh pengajian di Kompleks Darul Hidayah. Walaupun barang-barang keperluan asas ini tidaklah seberapa, namun kami dari pihak produksi Kembar Geng Usrah merasa begitu tersentuh dan terharu dapat memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan dan dapatlah sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan bebanan mereka, insyaAllah. Alhamdulillah, senyuman tidak pernah lekang dari wajah mereka semua dan kami juga amat kagum dengan semangat dan kesungguhan mereka dalam mendalami ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ustaz? Sihat ke? Alhamdulillah, Lin. Alhamdulillah. Lin, macam mana? Sihat ke? Alhamdulillah, Ustaz. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Bersama dengan saudara dan saudari baru kita di Kompleks Darul Hidayah ni, Ustaz. Ya. Jadi, tanpa melengahkan masa, nak minta Ustaz kupaslah sedikit tentang betapa pentingnya tali persaudaraan dalam Islam. Betapa indahnya agama Islam ni, Ustaz.
Jadi dipersilakan Ustaz dengan topik kita pada hari ini, Islam itu indah. Silakan Ustaz. InsyaAllah Husin. Terima kasih Lin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'd. Jadi insyaAllah perkongsian sikit berkaitan dengan tajuk yang diberikan untuk kita bincang pada pagi ini berkaitan dengan Islam itu indah. Jadi apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan apabila telah menerima Islam itu sebagai salah satu agama yang kita anuti dan kita nak beramal dengan dia? Bagaimana rasanya tuan-tuan dan puan-puan setakat ini? Kita rasa sangat syukur. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada saudara di dalam Islam. Bila kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebut al-Islam ya'lu inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya Islam itu adalah merupakan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah saya, termasuk Lin, semua kita berada dalam satu agama ni. Maknanya kita berada dalam Islam yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat menarik untuk kita beramal dengan apa yang ada di dalam Islam tu. Sebab tu bila tajuk kita pula Islam itu indah ni menunjukkan betapa Islam ni sangat mementingkan ikatan persaudaraan di antara kita, hubungan yang sesama kita, tak kira sama ada kita berbangsa apa sekalipun. Sebab Islam dia bukan melihat kepada pelbagai bangsa tu, tapi dia melihat kepada agama yang kita anuti tu. Sebab itu akidah kita sama, amalan-amalan yang ada di dalam Islam itu sama, syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada dulu sehinggalah ke hari kiamat nanti, semua sama yang Allah fardukan kepada kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Mana ada orang sembahyang 6 waktu? Betul tak Lin? Ni sembahyang 5 waktu kan? Tak ada orang yang sembahyang lebih daripada 5 waktu. Sebab apa? Kalau sembahyang 6 waktu, dah menyimpang daripada syariat yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kata apa? Sesiapa yang memilih agama bukan Islam, maknanya memilih agama selain daripada Islam sebagai agama yang dianuti, sebagai agama yang diyakini, sebagai agama yang dipercayai, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan terima daripadanya. Maknanya apa yang dia amalkan, apa yang dia beriman dengan selain daripada Allah ni, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di dalam kategori orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang tak dapat manfaat apa-apa. Syukurnya kita kepada Allah bila mana Allah telah memilih kita ni, sebab nak dapatkan iman dengan Islam ni bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, masya-Allah, Lin pun dah berada dalam agama Islam, saya pun berada dalam agama Islam, dan tuan-tuan dan puan-puan pun berada dalam agama Islam, kita bersyukur kerana Allah dah pilih kita sebagai Islam, dan kita minta juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita ni. Tetapkan iman kita ni untuk terus berada di dalam Islam, dan kita meyakini sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Okey, semoga kita sama-sama memperoleh husnul khatimah. Khatimah, ya betul. Itulah yang kita harapkan, Lin. Betul tu. Kerana kehidupan kita bukan di sini. Kita nak ke sana untuk kekal abadi. Terima kasih kepada Ustaz, saudara dan saudari baru kita dari Kompleks Darul Hidayah ni Ustaz. Dan tak lupa juga Ustaz ni, ha, dua orang geng usrah baru saya dari Pulau Pinang ni. Sama-sama dengan kembara geng usrah daripada semalam lagi bertungku lumuh nak menyantuni saudara-saudari baru kita kat sini. Okey, baiklah, sampai di sini saja kita punya program Usrah Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah selesai sudah kita punya kembara geng usrah di Pulau Pinang ni. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Syahrul kerana sudi menerima kami dari kembara geng usrah ni, bagi peluang untuk kami menyantuni saudara baru di sini. Dan saya bagi pihak Kompleks Jadual Hidayah Unit Upah Bahagian Dakwah Jabatan Dakwah Agama Islam juga ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada kembara geng usrah kerana sudi datangkan Kompleks Darul Hidayah. Sama-sama. Dan saya bagi mewakili Zakat Pulau Pinang mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak kembara geng usrah yang sudi bersama-sama dengan kita selama beberapa hari ini di negeri Pulau Pinang bagi menjayakan slot kembara geng usrah. Dan insyaAllah mudah-mudahan ada banyak manfaat yang boleh kita dapat di dalam program yang amat berharga ini. Dan kepada para penonton di rumah, teruskan bersama saya, host anda Syazlina Abdullah dalam rancangan Kembara Geng Usrah. Dan pada minggu hadapan, kami bakal bersiaran dari negeri Cik Siti Wan Kembang iaitu Kelantan Darul Naim. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.